Hari ini kita mau bikin sosial eksperimen nih tentang seberapa banyak dosen favorit di Universitas Bina Dharma. Kalian penasaran? Ikutin kita terus. Ngomong-ngomong masalah kuliah, pasti ada dong dosen favorit kayak gitu yang biasa kalian gadang-gadangkan sebagai dosen yang paling pengertian. Ada, pasti. Kalau di manajemen siapa untuk Mbak pribadi? Boleh ngobrol-ngobrol nggak? Di komunikasi pasti ada dong dosen favorit. Kira-kira siapa tuh? Dari semester 1 sampai sekarang gitu bisa. Ngomong-ngomong dosen SI gimana nih? Ada nggak favorit Asan gitu? Ada. Siapa tuh? Ini cuma nanya-nanya nih sedikit nih. Kan nilai ekonomi ya, beda pasti kan dosen kita. Banyak nggak dosen favorit kalian gitu untuk anak-anak ekonomi? Kalau Mbak sendiri gitu gimana? Ada beberapa. Pak Rabin, oke, Pak Rabin. Pak Suyanto, sama dong kita. Sama, suka juga sama Pak Suyanto. Kenapa tuh difavoritin Pak Suyantonya? Kalau menurut aku sih, Bu Isna ya. Bu Isna, oh iya, Prof Isna. Enak sih aja. Enak ya. Siapa Mbak kalau boleh tahu? Banyak ya, Pak Heri. Siapa? Pak Lin, Bu Eri, Bu Epi. Banyak ya. Kalau menurut Mbak, dosen favorit itu gimana sih? Maksudnya apa cara pengajarannya yang nyambung, simple? Kenapa Pak Rabin yang favorit, Pak? Oh, nggak serius amat, tapi nyambung. Oh, iya, suka bercanda gitu ya, santai. Iya sih, kebanyakan mungkin mahasiswa suka ya sama dosen yang santai gitu kan. Lagi peningnya sekarang. Oh iya, pening. Di antara tiga dosen itu tadi, Mbak tuh senengnya kenapa sih mereka bisa sampai favorit gitu menurut Mbak? Enak aja. Iya. Toleransi juga enggak Mbak? Dosen-dosen yang menurut Mbak favorit itu. Toleransi maksudnya kayak misalnya memaklumi kita gitu. Pengertian lah bisa dibilang. Pak Heri. Kenapa tuh difavoritin Pak Suyantonya? Cantiknya aja sih, ya lebih dimengerti. Oh iya, mungkin lebih santai ya, makanya lebih bisa ngerti gitu ya. Iya sih. Gak galak juga ya? Santai. Kenapa sih emang memfavoritkan Prof. Isna gitu? Cara ngajarnya mungkin. Iya, ngajarnya enak sih. Terus dia juga ngajarnya tuh kayak santai gitu kan. Jadi enak gitu ngikutinnya pelajarannya. Jadi ya gitu sih. Santai. Iya, santai. Biasanya orang kenalnya sih agak gimana gitu ya? Iya, tapi kalau tapi cocok pertama kali ini ngeliatnya tuh kan kayaknya tuh kayak galak gitu ya. Galak enggak, mungkin belum terlalu dekat iya, aja ya. Jadi kalau misalnya udah lama-lama gitu kan kelihatan enak orangnya. Iya, yang killer banyak. Killer. Ya begitulah ada lah beberapa. Seru ya di komunikasi kayaknya. Ada enggaknya. Oke, cukup sekian sosial eksperimen dari kita hari ini. Tungguin konten-konten menarik kita lainnya yang pastinya menghasilkan nilai positif untuk kalian semua. Saya Marisa Devi, sampai jumpa. Bisa say hi? Dia enggak tahu. Oke, makasih ya. Sorry ganggu. Kamera.
Malu. Kita lagi wawancara itu yang salah. Ya. Ayo, say hi dulu enggak apa-apa. Say hi dulu. Enggak, kita kan pengen tahu sih gitu kan seberapa banyak sih dosen favorit banyak gitu. Heeh, gitu-gitu aja. Oke, makasih ya, Mbak. Asal niat kamera di sana, kita lagi ngambil ini lagi ngobrol-ngobrol sih. Kita pengen tahu gitu kan seberapa banyak sih dosen-dosen favorit kalian gitu untuk fakultas masing-masing gitu kan. Boleh nih di pos. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih. Say hi dulu, say hi. Oke. Makasih, San ya.